Wakil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Wamendagri RI John Wempi Wetipo saat ini menunggu penandatanganan undang-undang untuk 3 daerah otonomi baru DOK Papua oleh Presiden Republik Indonesia. Hal ini disampaikan Wamendagri pada tatap muka dengan para bupati dan Forkopimda beserta tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat sewilayah Papua Tengah di Guest House Tabire, Senin tanggal 25 Juli 2022. Dikatakan JWW, Kementerian Dalam Negeri sedang merancang peresmian provinsi baru di Papua, sekaligus pengukuhan pejabat gubernur yang akan dilaksanakan untuk mengantarkan waktu beberapa bulan ke depan sampai dengan penetapan APBD di 2023. Pihaknya berharap ada APBD mini yang didorong supaya apa yang diserahkan dengan melalui berita acara untuk bisa ditindaklanjuti. Kita dari Kementerian Dalam Negeri itu sedang merancang dengan peresmian provinsi sekaligus dengan pengukuhan pejabat gubernur yang akan dilaksanakan untuk mengantarkan waktu beberapa bulan ke depan sampai dengan penetapan APBD di 2023 itu. Kita berharap ini ada APBD mini yang kita dorong ini supaya apa yang diserahkan dengan melalui berita acara hari ini itu bisa ditindaklanjuti. Nah sekarang kan sebenarnya kan di Kemendagri ini kan sedang menunggu penandatanganan undang-undang oleh Bapak Presiden. Kalau itu sudah selesai dan diturunkan ke Kemendagri, berarti ada peraturan pemerintah untuk segera kita terbitkan untuk mempersiapkan kenapa kita rutso dilaksanakan hari ini, besok, dan seterusnya sampai dengan Merauke. Karena kita ingin tahu bahwa polemik yang terjadi apa benar atau seperti apa. Nah, kita kenyataannya kan semua ini terjadi kan di luar dugaan kita. Gitu. Artinya bahwa antusiasme warga untuk ingin maju itu jauh lebih tinggi. Jadi makanya tadi saya sampaikan bahwa sekarang bukan sudah waktunya lagi untuk antara menerima atau menolak. Itu sudah selesai. Mari yang menerima maupun menolak kita bersatu untuk membangun kesejahteraan untuk rakyat Papua. Ia mengatakan kurang lebih ada 22 SKPD yang akan dilantik untuk menjalankan perangkat roda pemerintahan di provinsi yang baru. Selain itu, ada juga penyerahan pegawai dari kabupaten yang akan dibagi ke daerah otonomi baru. Ini yang akan menjadi kekuatan awal untuk fondasi dalam proses perjalanan pembangunan di daerah otonomi baru. Jadi, nanti setelah pejabat kartekar gubernur dilantik, itu dia akan melantik para SKPD-SKPD, kurang lebih ada 22 SKPD yang akan dilantik untuk menjalankan perangkat di roda pemerintahan di provinsi yang baru. Nah ini kan tadi seharusnya kita ada penyerahan dari pegawai-pegawai yang di bukan hibah tapi pegawai yang dari kabupaten yang akan dikasih ke kita itu kurang lebih ada 100 indikasi. Nanti itu yang akan jadi kekuatan awal untuk meletakkan fondasi yang kuat dalam proses perjalanan pembangunan di 3 provinsi DOB yang baru. Sementara itu, untuk kebutuhan ASN di 3 DOB, Wamendagri mengatakan sebanyak kurang lebih 3.000 ASN yang dibutuhkan untuk ditempatkan di provinsi DOB yang baru. Untuk pemilihan KPU, JWW menyampaikan bahwa pemilu legislatif dan pilpres akan dilaksanakan di 3 DOB masing-masing. Sementara untuk DPR provinsi akan diseleksi sesuai jumlah penduduk. Kalau jumlah penduduk di Papua Selatan 500, di Papua Pegunungan 1,4 juta, dan Papua Tengah 1,3. Berarti porsi penempatan berbeda-beda jumlahnya berdasarkan jumlah penduduk. ASN dalam hitungan kami itu kurang lebih 1.000 masing-masing provinsi yang baru itu berarti 1.000 berarti kita butuh kurang lebih 3.000 ya 3.000 untuk tiga provinsi. Jadi satu provinsi itu minimal tuh 1.000. Nah sehingga mereka dalam proses ini kan kita ambil rekrut dari beberapa kabupaten kota yang ada di wilayah pemekaran masing-masing termasuk juga dari provinsi Papua. Kalau KPU sendiri Prof, untuk KPU sendiri pemilihan KPU? KPU itu kan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa pemilu legislatif dengan pilpres itu akan dilaksanakan di 3 DOB masing-masing ya. Jadi pasti mereka punya kursi tersendiri untuk kalau selama ini alokasinya cuma 10 DPR ini untuk 2024 itu dari Papua itu 12 kursi. Nah, masing-masing jatahnya itu 3-3 kursi. Kalau provinsi, untuk DPR provinsi yang ada. Nah, ini kan nanti akan diseleksi berdasarkan jumlah penduduk. Kan jumlah penduduk berada di Papua Selatan itu kurang lebih 500, Papua Pegunungan itu 1,4 juta, Papua Tengah itu 1,3, jadi beda-beda gitu. Berarti
Ia juga mengajak semua pihak mendukung pemekaran Papua Tengah karena tujuan pemekaran untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya yang ada di Papua. Semua pihak bertugas meyakinkan pemerintah bahwa negara memberikan kesempatan bagi rakyat Papua untuk membangun rakyatnya sendiri. Erna Reubun, Parapara TV, mengabarkan.